Gelombang sama asal bintun enggak, nah itu udah parah, enggak usah. Oke, kembali lagi ya di channelnya Arsip Yos Limo, hanya otomotif yang mempersatukan kita. Pagi-pagi kita akan pengecekan kendaraan, nyari-nyari warna silver buat Pak Ahmad dari Lampung Tulang Bawang, subuh-subuh beliau sudah sampai. Nah ini rencana akan ngambil unit di Arsip Yos Limo. Lagi cari mobil, diutamakan sih warna silver ya. Nah, lagi kita cek-cek mana yang terbaik, karena kan silver di sini ada 4 unit ya. Jadi kita coba cariin, dibantu oleh mekanik dari Bluebird. Nah, jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman. Ini masih panas-panas pagi, sehat. Oke. Ini berapa platnya? 8. Kaki jangan di splitter. Kalau ini di sini parah. Ke mana? Oh itu. Warna hitam ready. Dark gray ready. Dari silver kita cek ke yang abu-abu. Ya. Jadi di sini bebas mau cek semuanya juga boleh. Ya, ini lagi membandingkan mana mobil yang menurut beliau terbaik. Oke. Jadi kita lagi siapkan kendaraan. Rencananya hari ini akan langsung dibawa, tapi sore karena kita harus gurah mesin radiator dan poles kendaraan. Ganti oli, filter oli. Jadi nggak langsung bisa dibawa. Tetap kita SOP-nya akan melakukan pengecekan tune up semuanya. Lampunya kan ini karet semuka. Sayang, kita jadi samain malah. Ini kan udah kemakan usia ini lampu. Iya. Iya. Kayak bendera kalau kelamaan kan jadi oranye. Pudar. Oke, Pak Ahmad akhirnya jatuh ke warna abu-abu B1672 C bulan 2, pajaknya kita perpanjang ya. Siap nih, beliaunya nih. Nyari mobil silver. Pilihan yang susah kata Pak Ahmad, karena banyak mobil di sini, jadi banyak kondisi yang plus minusnya setiap kendaraan beda-beda ya Pak Ahmad ya. Nah, ini Pak Ahmad udah cek, ternyata jatuh pilihannya di warna abu-abu dengan Opel B1672C. Oke, yang ini ya? Iya, Bang. Siap. Bismillah. Oke, jadi langsung cash hari ini dan kita langsung kerjakan untuk pengerjaan tune up-nya. Ya, mudah-mudahan keburu langsung kita upgrade
ya, power window, alarm, kaca film, double din ya. Iya. Oke, okay, siap. Minta yang TRD Sportivo ya, Bang. TRD Sportivo ya. Ya. Oke, okay, siap. Oke, okay, hari ini kita proses dulu. Sekian untuk pilih-pilih mobilnya, nanti kita update lagi bagaimana proses pengerjaan tune-up-nya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman ya. Ya, setelah dipilih, langsung kita pengerjaan tune-up. Ya, pengecekan kaki-kaki, kolong juga kita cek semua, ada yang keropok atau enggak ya. Dan karet-karet semua kita ganti. Shock breaker juga. Ya, kita ganti kiri-kanan. Terus kolong juga aman ya, nggak ada yang korosi, keropok itu nggak ada, aman semua, udah dicek oleh mekanik kita. Nah, ini lagi pengerjaan tune up ya, gura mesin sama radiator, sekalian ganti oli juga. Oke, karena hari ini mau langsung dibawa, jadi kita fokuskan mobil ini. Selesai tune up ya. Tune up sudah selesai, oli, filter oli, kaki-kaki shock depannya kita ganti baru, sama karet stabilizernya sudah kita ganti baru karena kakinya agak bunyi di bagian depan, tapi sudah kita ganti. Nah, proses pengerjaan upgrade, rencana akan kita pasang power window, alarm, sama double din kamera mundur dan kaca film. Kalau untuk velg kita ganti yang ring 16 2-ton ya. Palang jari-jari. Nah, ini kita lagi on proses, nunggu vendornya datang, mobil langsung kita garap. Oke, ikutin terus videonya RC Vios 5. Jadi vendor-vendor sudah pada datang, jadi sudah sedang pengerjaan kaca film. Power window juga kita sudah kerjain. Velgnya juga sudah kita mau pasang ring 16. Oke ya, ini pengerjaan proses power window alarm. Ini lagi benar-benar kita hari ini kita gas terus ya. Hari ini langsung dari pagi ngecek mobil pagi, tune up, gurah mesin semuanya, sampai dengan upgrade. Sekarang sudah pukul 4, kita bisa sehari. Oke, oke ya, velg sedang kita pasang ring 16. Cakep velgnya. Masih bertahan di lokasi. Oke. Pengerjaan upgrade yang langsung mau dibawa ke Lampung, pulang bawang. Jangan lupa subscribe-nya RC Vios, like dan komen. Oke, akhirnya selesai juga pukul 10. Pukul 9.30 mobil Vios Gen 3 tahun 2013 langsung ke Lampung ke daerah Tulang Bawang. Oke, ini belum sempat review, jadi langsung aja. Ya Pak, langsung Pak. Upgrade buat double din, power window, kaca film, velg ring 16. Sip. Ngasih ya. Hati-hati. Yuk, hati-hati di jalan. Oke, semoga selamat sampai tujuan. Pak Ahmad dari Lampung Tulang Bawang. Dari pagi datang langsung dikejar, hari ini dikebut. Okay.